Okey, kita kembali lagi dalam slot Sembang Santai bersama alumni. Okey, sekarang alumni dekat tengah yang cantik jelita ni, nama dia adalah Kak Arshada Nadia, ya? Ya, betul. Okey, Kak Arshada, sebelum kita memulakan sesi soal jawab kan, boleh tak introduce diri dengan lebih detail? Alright, boleh. Terima kasih. Nama apa ya? Nama saya Akila. Nama Akila. Okay, terima kasih Akila. Alright, terima kasih terutama sekali saya ucapkan kepada GMI, German Malaysia Institute, dan terutama sekali kepada Miss Mazza lah yang menjemput saya sebagai alumni GMI untuk ke sesi alumni slot GMI di Open Day GMI ni kali ni. Okay, so sebelum saya start, so saya perkenalkan diri saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arshada Nadia binti Abdullah atau lebih dikenali sebagai Shada. Dan saya sekarang masih study. Saya third year di UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah di Pahang. So saya sebenarnya baru dari Pahang sebenarnya malam tadi. Saya sampai saya naik bus sampai sini dalam pukul 12:30. Macam tu. So saya memang willingly untuk datang ke GMI lah untuk contribute semula ke GMI sebab saya kalau boleh kata untuk ke siapa-siapa pun saya jumpa, saya memang bangga saya as a student GMI. Macam tu lah kan. So saya diploma di sini start 2018 hingga ke 2021 dan saya grad pada 2022 setahun kemudiannya. Jadi saya background saya di diploma di GMI adalah Mechatronics Robotik dan masih di UMPSA juga Mechatronics Robotik Technology. Jadi sekarang saya third year, so sekarang saya tengah menghadapi FYP lah, final year project. So tengah struggle sikit lah sekarang, saat-saat akhir kan. Alright, so sekarang saya alhamdulillah baru saja mendapat anugerah ikon TVET, ikon mahasiswa, iaitu ikon tokoh mahasiswa di UMPSA dan juga ikon kepimpinan mahasiswa baru sahaja dalam bulan lepas, alhamdulillah, sebagai UMPSA. Jadi untuk okay, kita teruskanlah dulu kan, nanti panjang pula itu kita. Okey, boleh? Okey, okay. Boleh tak kongsikan ataupun kita nak tahu macam mana ataupun apa yang perkara yang motivatkan untuk Cik Shada, untuk Akak Shada ambil course mekatronik dekat GMI ni? Apa yang buatkan pilih GMI dan ambil course mekatronik? Sebab minat ke macam mana? Alright, so mekatronik kan. Kalau kita tahu mekatronik ni sebenarnya dia luas, dia versatile. Kalau boleh Akak Shada cerita macam mana Shada masuk GMI. Sebenarnya sebelum ni pun, sebab sebelum ni Shada KISAS, College Islam Sultan Alam Shah. Jadi macam belum terdedah lah kepada industri-industri engineering ataupun industri-industri engineering. Jadi macam pada 2018 sebelum selepas SPM, so sebelum nak mencari universiti mana, so Shada pergi ke Carnival Mara di Kota Baru, Kelantan. Jadi masa tu baru didedahkan dengan GMI. Masa tu ada Encik Safwan, dia student dan juga lecturer dekat sini. Dia lah yang bagi tahu GMI ni banyak coursework, hands on, 70, 30. Dan memang minat Shada pun ke arah engineering sebenarnya. Dalam adik-adik Shada, ayah lah sebenarnya sebagai pendorong. Cakap sekarang ni, ialah dah sekarang dunia IR 4.0 dan dunia makin maju dan sebagainya. So sekarang dia nak anak-anak dia, salah seorang tu jadi engineer. Macam tu. Shada pula before this, masa sekolah, ambil sains, sains tulen. Dan so Shada pun memang minat fizik lah. So tu yang macam okay, boleh engineering. So bila dengar balik Encik Safwan tu terangkan GMI ni macam mana, dia punya coursework, dia punya syllabus dan sebagainya, Shada rasa pilihan tu ialah diploma. Kita sebelum diploma belum pilih lagi macam mana, apa course yang kena dengan kita. Jadi bagi Shada, mekatronik ni sebab dia versatile, sebab dia merangkumi mechanical, electrical, electronic. Jadi macam boleh kata kita belajar semua. Kan? So macam kita belajar sikit-sikit untuk nak compilekan kita punya industri sekarang, yang 4.0, IR 4.0 dan AI dan sebagainya. So tu yang macam okay, mungkin bagi Shada diploma ni Shada ambil mechatronics. So lepas ni baru kita tahulah kita ke arah mana. Dan masa degree ni pula baru Shada tahulah, maybe Shada ni more to electrical. Baru kita tahu lepas kita dah ambil mechatronic ni. Dan juga sebenarnya mekatronik ni, dia yang keduanya kenapa Shada pilih GMI dan pilih mekatronik adalah dari segi equipment machinery lah sebenarnya ke GMI. Bila dengar balik, sebab tu macam pentingnya. Dan Shada happy juga bila masuk di Carnival Mara baru-baru ni, masa 2018 tu. So bila tengok balik apa FYP-FYP project yang dah dilakukan oleh student GMI before this, so tengok balik, ush, hebatnya diploma pun dah buat macam ni. Macam tu. So mestilah kita akan gain knowledge yang sebanyak mungkin diorang. Macam tu. So sebanyak mungkin mereka.
Jadi Syada bila masuk mekatronik ni, Syada tengok balik bila betul lah dah masuk di JMI seperti satu, tahun satu, tengok balik apa contohnya subjek PLC, subjek AI dan sebagainya. Machinery dia kat sini memang luar biasa. Memang boleh kata ialah kita kan semi swasta under MARA, tapi satu mesin satu student. Itu yang best sebenarnya engineering ni. Sebab bila mana kita nak ke arah engineering, more to hands on, so kita kena pilih sebenarnya universiti yang betul-betul ke arah tu. So JMI ni memang adalah boleh kata bagi Syada pilihan yang tepat lah untuk Syada pergi ke arah engineering. Sebabnya equipment, machinery semua daripada Jerman sendiri. Yeah. Contohnya Siemens yang Syada adalah mechatronics. So sekarang panggil EED ke? EED ya. Kalau macam baru-baru kalau Syada panggil IE, Industrial Electronics. Dia ada sekarang. IE dengan PT. Sekarang EED dengan MED ya. EED ada lagi satu CID. CID yang baru pula kan. Yalah dah 3 tahun dah sudah lepas kan. So masa tu IE. So kat situ banyaklah macam komputer-komputer tu semua JMI student ni kita didedahkan satu mesin satu orang. So itu yang best sebenarnya. Contoh turning milling sendiri. Syada buat sendiri turning tu. CNC kita buat sendiri. Tak kita yang expose sendiri betul. So apa Syada kata kenapa mechatronic ni, bila Syada intern pun Syada bangga bila even sebenarnya kita hanyalah student diploma, tapi kita boleh bakat apa yang kita ada, knowledge, bakat dan juga apa yang kita gain daripada JMI ni sebenarnya lebih power daripada degree, student degree boleh Syada kata. Sebab daripada JMI ni memang diambil direct daripada instrument ataupun machinery daripada industri untuk kita implementkan. Itu yang sebenarnya bagus and best lah sebenarnya belajar di JMI ni sebenarnya. Itu yang keduanya. Yang ketiga adalah kita sekarang dunia AI 4.0. Dunia sebenarnya sekarang makin maju, makin ke arah AI dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita sendiri yang kena tengok apa kita nak developkan skills kita. Makin ramai, nak kata for flat they can, memang sangat-sangat ramai kat luar sana. So kita as a engineering pula, apa yang kita nak bezakan diri kita dengan orang lain? Kita kena ada point tu sebenarnya, macam value diri sendiri. Contoh nanti masa kita interview, so apa dalam ramai-ramai 10 candidates, kita apa beza, apa value kita nak bawakan yang bezakan kita dengan candidates lain. Jadi contoh kalau kita engineering side, so kita boleh cakap yang kita ni sebenarnya power dalam PLC, dalam AI, komputer, digital dan sebagainya. Itu satu. Bukan tu saja, nak kata engineering pula ramai engineering students. Jadi bukan saja kita ni, even diploma students, kita kena make up ataupun polish balik kita punya skill sebenarnya, soft skill kita. Dalam mana kita memanglah diploma 3 tahun, sekarang masih 3 tahun kan? 3 tahun kan. So diploma 3 tahun ni kita kena polish apa kita boleh improve skills kita. Contohnya soft skill daripada segi leadership skills, dari segi teamwork, communication dan sebagainya. So boleh Syada kata even mechatronic ni kita kena expose juga dengan program-program luar. Tu yang macam sebenarnya dunia IR 4.0 sekarang sangat-sangat mencabar. Contohnya dari segi AI sendiri, AI banyak sekarang, ChatGPT, Gemini, Copilot dan sebagainya. So kita kena lawan teknologi tu. So sebagai JMI students, mechatronic student, kita kena explore lebih lagi. Bukan saja dalam syllabus JMI apa yang disediakan, tapi kita sebagai apa yang kita nak bezakan diri kita dengan orang lain, kita kena cari lagi, explore and expose more kepada dunia luar. Itulah boleh Syada kata. Okay, Kak Syada, saya nak tanya kan, boleh tak share contoh hands-on project yang meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Kak Syada sendiri tentang mechatronics dengan lebih ketara? Okay, project boleh Syada kata macam kalau simple and lagi mudah adalah contohnya smart automated conveyor system. Contohnya kita boleh cakap dalam logistik industri lah. Contoh mungkin daripada Shopee ataupun Lazada punya factory. So contoh dekat situ kalau kita belajar dalam conveyor sendiri, dekat situ kalau sorting, kita panggil sorting punya machinery ataupun components. So dekat situ dia akan ada sensor, contohnya sorting ke arah yang dari segi shapes ataupun warna. Dari segi situ ada electrical dia sendiri, ada mechanical dia sendiri. So ada komponen-komponen maybe HMI, human machinery interface. So dekat situ kita control. So dekat situ kalau kita tengok logistik punya factory ataupun industri, more to conveyor ataupun dari segi maybe kita tengok shopping mall contohnya conveyor itu, tapi itu manual punya. Tapi contohnya macam tadi logistik punya. So dekat situ banyak kita punya implement of mechatronics sendiri. Ataupun boleh cakap juga adalah robotik dari segi restoran. Robotik yang serve food
kepada customer. So itu pun sebenarnya adalah mechatronics robotics lah kalau kita spesifikkan. Sebenarnya robotics tu, robot tu dah faham dah dekat mana meja yang kita nak sampaikan. Contohnya bila mana dia dah sampai, dah customer dah ambil, dan bila mana dia perlu back tu dia punya dashboard balik dan sebagainya. So tempat balik semula. So kat situ robotics pun, robotics di restoran. So banyaklah sebenarnya contoh-contoh mechatronics yang sekarang dah berleluasa. Contoh baru-baru ni Syada ada hadiri lawatan industri di Yangfeng, Pekan. Yangfeng ni adalah satu factory. Dia factory dia, dia customer dia adalah Mercedes-Benz. So maksudnya Yangfeng ni dia adalah factory yang manufacture parts-parts of the Mercedes-Benz tu sendiri. Contoh apa dalam tu dia dia buat cockpit. Dia masukkan door panel, door module dan sebagainya. So sekarang banyak factory-factory kereta, automation dan sebagainya menggunakan mesin. Yang sekarang ni kadang-kadang ada satu dua factory tu, dalam besar-besar factory dia hanyalah 5 hingga 10 orang je pekerja, workers je, operators je, termasuk top management. Sebab apa? Sebab fully automated dah sekarang. Sebab sekarang macam tadi saya dah kata, dunia sekarang makin canggih. Makin banyak country-country. Sekarang pun Malaysia dah baru-baru ni di Majlis Tivet Negara, PM sendiri dah syorkan yang dia akan tambahkan lagi RM200 juta untuk ke Tivet industri. Jadi kita kat situ sebenarnya kita kena tengok macam mana kita punya industri sekarang, macam mana kita punya dunia sekarang, macam mana Malaysia nak tangani dari segi cabaran-cabaran di dunia luar. Macam contoh Japan, Korea dan sebagainya. Macam mana kita nak atasi atau bertangani, nak lebih hebat daripada mereka. Jadi kita anak muda ni lah, student JMI ni lah yang membawa nama JMI, membawa nama Malaysia untuk lagi mengharumkan nama Malaysia dan juga engineering sendirilah, TVET tu sendiri. Okay, kalau kita kat sini, banyak sangat achievement Kak Syada sejak 2022 lagi. Bukan saja jadi ikon TVET Mara, malah jadi Maybank Student Ambassador lagi. Okay, boleh tak Kak Syada macam share macam kisah kejayaan Kak Syada ataupun macam perasaan Kak Syada rasa bila Kak Syada macam rasa macam dah berjaya buat yang terbaik macam, ataupun ada tips ataupun rasa macam how you feel bila macam jadi okay, aku ni seorang wanita yang berjaya. Boleh tak share kisah-kisah kejayaan, perjalanan kejayaan tersebut? Perjalanan kejayaan, okay. Terima kasih tadi siapa nama? Sorry? Izzati. Izzati, terima kasih Izzati. Perjalanan kejayaan, boleh kalau Syada share. Sebenarnya JMI ni lah titik kejayaan Syada bermula. Sebabnya boleh Syada kata first Syada orientasi dah dilantik sebagai penghulu hati. Tu macam okay, mungkin betul lah di sinilah kita bermula kan, sehingga kata sukses tu. So daripada sebenarnya memang JMI lah boleh Syada kata sukses Syada bermula adalah Syada memang aktif. Sebab before this dekat sekolah Syada tak berapa aktif sangat. So bila masuk JMI, okay, kita didedahkan contohnya sebab kita macam nak kata semi swasta ataupun swasta. So kita yang kena cari program apa ada di JMI ni sebenarnya. Masa Syada lah 2018 hingga 2021. So kat situ kita yang cari ada tak program ni, ada tak program tu. So bila mana yang paling Syada ingat pengalaman program-program, dia terlalu banyak. Yang paling best adalah Syada dipilih untuk jadi facilitator untuk BMTHS, Busan Mechanical Technical High School. Student Korea, Korea datang ke sini seramai 24 orang selama 2 minggu. Kat situ memang best, Syada jadi faci untuk mereka. Memang kat situ belajar banyak sangatlah dari segi communication dan sebagainya. So pengalaman-pengalaman ataupun experience yang Syada alami ataupun hadapi masa JMI ni yang membuatkan Syada sukses lebih. Yang boleh Syada kata, alhamdulillah habis JMI pada 2022 macam Izzati mention tadi, alhamdulillah Syada dinominatkan oleh JMI untuk ke Icon TVET Mara dan alhamdulillah telah menang pada 2022. Dan pada tahun yang sama juga alhamdulillah Syada telah merangkul top 100 yang Asia Talent Award. Wow. Alhamdulillah. So dari situ maybe Syada rasa dari segi yang pertama adalah doa daripada parents Syada sendiri ataupun bimbingan sendiri daripada TTO-TTO daripada JMI ni sendiri. Sebenarnya ialah support daripada mereka. Itu masa top 100 tu adalah kita dalam Asia, macam tu kan, kita bertanding ataupun kita lawan dengan ramai lagi candidates-candidates lain. Tapi apa yang kita boleh value kan, macam tadi Syada kata, apa yang boleh kita bezakan diri kita, differentiatekan diri kita dengan orang lain, memang ramai sangat-sangat engineering student ke IT dan sebagainya, apa yang boleh bezakan kita. So skills tu lah yang kita kena bawa. So itu yang 2022. Dan alhamdulillah pada Syada dah masuk degree dan di UMPSA,
Dan baru-baru ni macam saya dah kata tadi, alhamdulillah saya dah telah dinobatkan sebagai anugerah tokoh mahasiswa, iaitu mahasiswa keseluruhan MPSI. Sebab alhamdulillah juga masa degree bukan saja di diploma, saya dah boleh kata majukan diri, improvekan diri, alhamdulillah. Dan di degree lagi saya dah masih lagi ada semangat tu untuk terus kan. Dan alhamdulillah saya dah telah merangkak anugerah tersebut. Dan juga semasa di di UMPSE, so Syahda telah mengaku sebagai ikon kepimpinan 2023. So sebenarnya kejayaan-kejayaan tu ialah, yang pertama hubungan baik. Kalau Syahda kata hubungan baik ni kita boleh pecahkan kepada empat dah. Bukan saja dengan Allah, dengan ibu bapa, manusia dan juga kita sendiri. Apa yang Syahda maksudkan dengan hubungan baik dengan ialah Allah, kita sembahyang dan sebagainya, kita tahajud. Itu sebenarnya ialah biasa share tips daripada orang-orang berjaya. Kita kena tengok apa orang berjaya ni buat. So maybe kadang-kadang ada certain orang tahajud setiap malam, ataupun macam mana doa-doa mereka dan sebagainya. Itu hubungan baik dengan Allah memang sangat-sangat penting. Yang keduanya adalah hubungan dengan ibu bapa. Itu sangat-sangat penting lah, dengan, sebabnya redha ibu bapa adalah redha Allah. Jadinya kita kena buktikan yang terbaik dekat ibu bapa kita, banggakan ibu bapa kita yang telah lahirkan kita dan juga besarkan kita lah sampai ke sekarang. Dan juga hubungan dengan manusia sebenarnya ialah banyak, dengan hubungan manusia ni luas, hubungan dengan lecturer, dengan kawan-kawan. So kita memang kena buat baik, buat baik insyaAllah Allah balas baik. Tapi kadang-kadang ialah saya pernah dengar juga, kadang-kadang orang kata aku dah buat baik tapi asyik timpa je kat aku kan, macam mana. Tapi tak apa, baiki niat balik. Ada tu insyaAllah satu hari nanti Allah bagi, melimpah gandakan rezeki dia. Tapi jangan putus asa untuk buat baik dengan semua orang. Dan juga hubungan dengan diri sendiri. Maksudnya hubungan baik dengan diri sendiri adalah self-care kita. Macam mana kita ni sebenarnya ialah penat sana sini. Contohnya Syahda kata tadi, Syahda pun sendiri tak cukup rehat sebenarnya kan. Tapi nak tak nak, kita kena jaga diri kita. Kita kena tahu diri kita, limitation of ourselves. Macam mana kita, bolehkah kita stay up malam-malam buat kerja ni dan buat kerja tu. Ada orang ialah kekuatan diri, mungkin dalam seminggu tu dia boleh hanya sehari je dia boleh aktif. Yang lain tu biasa dekat akademik sahaja. Tapi alhamdulillah Syahda, Allah bagi kekuatan kepada Syahda, alhamdulillah memang bolehlah kesana kesini lah. Walaupun kita wanita ni, kita sebenarnya kan ups and downs kan, kita punya emotion kan. Tapi alhamdulillah memang hubungan dengan diri sendiri, mental health kita kena jaga, self-care kita kena jaga. Itu memang penting lah, sebab kita sendiri yang akan bawa diri ke mana-mana kan. Jadi kita kena pentingkan hubungan kita dengan diri sendiri. Dan yang keduanya boleh saya kata adalah as a passion, minat. Maksudnya kenapa saya dah pendorong-pendorong saya dah sukses berjaya dalam life ni adalah dari segi passion sendirilah. Saya dah memang minat ke arah tu. Sebab kita ada goal sendirilah macam tu. Sebabnya contohnya macam pada 2023, Syahda sahut cabaran di UMPSE sebagai pengarah expo convocation. Itu adalah pengarah sebenarnya yang besar kan, kalau kita kata director. Jadi bila director tu, kita istilah dia, kita kena lead seramai, masa Syahda tu adalah 95 orang. Jadi kita sahut cabaran, kita sahut diri kita yang sebenarnya kita boleh dan beranikan. Tapi bukan sahaja berani, kita kena do the best tentang mana tu. So bila mana Syahda pegang jawatan tersebut, kita kena pegang amanah tersebut. Dan alhamdulillah itulah one of pendorong, itulah one of kejayaan kenapa Syahda digelar sebagai anugerah ikon TV, tokoh ikon siswa, mahasiswa di UMPSE. Sebabnya Syahda dapat merangkul sebanyak 110,000 untung bersih ke UMPSE. Itu antara contoh yang Syahda di UMPSE lah. Kalau di GMI sendiri, of course banyak. So macam contoh tadi Syahda mention BMTHS, dan Syahda juga pernah melibatkan diri dalam debat IPMA di GMI dan sebagainya. Banyak sangat-sangat kejayaan. Nak berjaya, kita mesti mula daripada bawah. So kita takkan berjaya terus lahir berjaya. So nak tak nak, daripada bawah, daripada kita jadi participant, peserta-peserta, dan insyaAllah akan ada satu hari kita akan menang ataupun dinobatkan sebagai ikon dan sebagainya. Itu yang keduanya lah Syahda kata. Yang ketiganya adalah always do our best. Sebab apa? Boleh Syahda petik kata-kata Datuk Dr. Nora Manaf, iaitu Chief Human Officer daripada Maybank sendiri. Dia kata always do your best even you don't know who is looking at you. Maksudnya betul lah, Syahda pun memang akui phrase tu betul daripada Datuk Dr. Nora, iaitu macam kita selalu buat je. Kalau kita join program, join event,
buat kerja coursework ataupun di akademik punya kita punya session ni dan sebagainya, kita di luar ataupun di JMI sendiri, kita buat yang terbaik. Sebab kita tak tahu siapa yang akan tengok kita. Dan macam saya Syedah katalah, kita buat yang terbaik dan tiba-tiba kita pun tak sedar yang kita sebenarnya dicalonkan sebagai ikon tokoh mahasiswa. Jadi sebenarnya kita dalam apa-apa saja, walaupun kadang-kadang setengah orang kata tak apalah, biasa-biasa je lah ini, tak apalah lah, baru sem 1, sem 2, jangan macam tu. Walaupun kita baru-baru lagi sem 1, sem 2, tahun 1, tahun 2, you guys kena bermula dari sekarang. Kena cuba. Betul, kena cuba. Sebabnya the first step is leads to the second and third one. Kalau you guys tak cuba, you guys tak akan tahu. Contoh macam you guys Zati dengan Akila. Mungkin antara you guys first time jadi moderator dan sebagainya, mesti gugup dan sebagainya. Tapi kalau you guys tak cuba dan tak tahu, then after this mungkin you guys akan jadi panel kat tengah ni contohnya. One day kan. So macam itulah Syada pun dulu. Syada kita dengar orang bercakap, orang percaya bercakap. So kat situ kita kena always try our best, always do our best. Sebab kita takkan tahu, takkan tahu siapa yang akan tengok kita, akan tengok kejayaan kita. InsyaAllah one day kita akan success on that career path ataupun path sendiri. Okay, Kak Syada ya, saya nak tanya. Kan sekarang Kak Syada banyak kerja kan, like macam banyak-banyak banyak perkara yang Kak Syada buat. Okay, saya nak tanya macam mana Kak Syada manage kerja yang banyak dengan masa untuk seimbangkan dia. Untuk simpangkan dia, atau nama kata lain dia stres. Betul kan? Ya, sekarang pun student kita kan, betul banyak program, banyak itu kan. Macam mana kita nak hadapi stres tersebut kan? Right, kalau boleh Syada define stres tersebut dalam setiap huruf by huruf. Syada define S tu sebagai study habit. Study habit. Macam mana sebenarnya kita, macam Syada mention tadi, adalah kita kena kenal diri kita macam mana. Study habit. Study habit, kalau Syada ada buat research tentang satu nama dia adalah Pomodoro teknik. Pernah dengar tak Akila dengan Bizati pun belum kan? Pomodoro teknik. Itu macam mana? Itu melibatkan dengan kita jadikan kita punya study adalah more effective. Iaitu Pomodoro teknik ni, yang pertama contoh macam kalau Syada sekarang dah week 13, week 14, banyak sangat-sangat test yang kita buat kan. Apa nak settle FYP ke, nak settle assignment ke, berapa ada test. Macam mana kita nak manage, nak kena pergi program dan sebagainya. So macam mana kita nak manage tu dari segi Pomodoro teknik tadi adalah kita kena listkan apa task-task kita. Yang pertama, yang kedua, dan listkan secara kecil-kecil. Mungkin okay, task kita assignment. So assignment apa? So test, test apa, bila? So listkan satu persatu. Dan yang kedua, step yang kedua adalah kita pick task yang kita nak buat dahulu. Contohnya tadi kita nak buat set okay, assignment sebab dia dia hampir nak nak dekat lah contohnya. So yang kedua adalah tadi pick untuk kita concentrate, untuk fokus untuk siapkan task tersebut. Bila kita dah pick contohnya tadi assignment, contoh subject control system untuk nak submit dalam 2 hari contohnya, 2 hari lagi. So kita dah pick assignment tersebut, kita kena yang ketiga adalah, step ketiga adalah set time, set timer selama 25 minit untuk settlekan pekerjaan tu, untuk settlekan task tu. Setkan 25 minit. Dan yang keempat adalah fokus betul-betul 25 minit tu kita concentrate nak habiskan, nak settlekan, complete the task. Kita memang jangan tengok phone, jangan chat dan sebagainya. So memang kenalah buat do not disturb dan sebagainya. So cakap kalau contoh dekat roommate, kita jangan ganggu, nak settlekan contohnya. So 25 minit tu settlekan sampai timer is up. Alright, sampai timer dah settle. So yang kelima, kita tengok balik, check the progress. Siap settle ke tak assignment tadi tu dalam masa 25 minit. Contoh kalau dah siap, okay alhamdulillah, so kita take a break. Take a 5 minute break only. 5 minit break. Alright, so total dah 30 minit. So kita boleh dah next, untuk next contoh, okay, nak study untuk test pula, test hydraulic pneumatic contohnya. So kita buat repeat yang sama, 25 minit kita set time, tengok check progress. Bila dah 4 kali breaks, then kita ambil 20 hingga 30 minit breaks. So contohnya dah siapkan 4 task tadi. Contohnya ada presentation siap, assignment siap, test siap, dan juga apa lagi contoh assignment lain. So siap 4 perkara tu, kita ambil 20 hingga 30 minit breaks. Dan barulah kita start semula. Itu yang dipanggil nama dia Pomodoro teknik. Itu sebenarnya Syada pun baru tahulah untuk teknik tersebut. So maybe Akila dan juga Izati boleh try implementkan lah dalam study kita. Maybe tak, yelah first-first mungkin susah lah. Alah, takkanlah saya pun boleh siap 25 minit. Mula-mula. Sebab nama lagi study habit. Habit ni adalah rutin. Maksudnya bila mana rutin ni, bila kita something yang kita nak buat ataupun perkara yang kita nak lakukan tu, kita bila kita ulang selama 40 kali, dia auto akan jadi rutin. So bila kita tak buat tu sekali, macam
rasanya selalu buat macam ni, tak jadi macam ni. Contohnya macam contoh kalau kita solat tahajud atau sebagainya, so 40 hari kita buat, so dia dah jadi habit. Alamak, terbangun lewat, so tak tahajud, so dia dah macam jadi awkward, macam jadi janggal. So yang untuk rutin memang kita try implementkan sebanyak 40 kali. So tadi itulah Pomodoro teknik. Itu yang pertama, S. Kita bergerak belah pada T. T adalah time management. Sebagai student, kalau macam Syada, alhamdulillah sekarang dah jadi boleh kata business entrepreneur lah. Alhamdulillah Syada dah ada kedai air sendiri dekat UMPSA. Namanya kedai air besar bapak. Betul kan? So alhamdulillah itu business Syada sendirilah dan juga partner Syada. Alright, so kat situ sebagai kita sebagai student, kita sebagai entrepreneur, kita sebagai untuk program-program, kita sebagai freelancer dan sekarang juga Syada aktif untuk buat sebagai LinkedIn speaker. Dapat jemputan untuk ke contohnya 5 Julai nanti ada ke UNIMAP. Dan baru-baru ni Syada ke UTP, ke UM, ke UKM, alhamdulillah UNIZA, UATM, JAMI sendiri, UMPSA sendiri, alhamdulillah lah. So macam mana kita uruskan benda tu kan, time management tu? Sebab yalah dengan study dengan akademik lagi dah final year pula kan. Macam tu kan. So macam mana adalah time management, kita perlu ingat benda ni adalah prioritize your priority. Macam Syada kata tadi, kita tengok ada yang utama, ada yang lebih utama. Cuba tengok balik yang mana lebih utama yang kita nak lakukan, yang nak kita settlekan dahulu. Macam tu. So memang time management ni dalam apa saja program ke, kita memang kena prioritize the priority. Itu prioritize ourselves, our care dan sebagainya. Itu memang kena prioritize lah dari segi time management. So kita bergerak pula kepada R. Tadi S dah study habit, T adalah time management. So R, R ialah realistic goals. Goals, kita sebagai manusia kita perlu ada goals ataupun vision and mission kita nak kecapi. So macam kadang alah baru muda lagi 20, tak ada ni buat tak, jangan. So baru 20, baru 21, itulah masa yang terbaik untuk kita nak draw our goals, draw our future macam mana. Bermula dari sini lah akan mencurahkan future kita. Tetapi goals, pada goals, jangan goals yang kita tak boleh achieve. Apa yang dimasukkan dengan realistic adalah achievable, yang kita boleh achieve. Contohnya tiba-tiba kan, kita baru umur 20, kita nak jadi angkasawan lah yang terus hebat kan. Macam kadang-kadang macam tu kan, macam tak logik lah. So kena ada goals yang realistic, yang achievable. Contohnya dalam masa kita diploma 3 tahun ni, so apa yang kita nak kecapi? Dean list setiap SEM, anugerah contoh naik chancellor ataupun anugerah apa-apa. So kita nak buat join program sekurang-kurangnya 10 program satu SEM. Kita ada kena target, kita ada goals yang kita boleh achieve. Itulah realistic goals. Tapi R tu juga adalah bermaksud adalah reflect and adjust. Reflect and adjust, bila mana kita tengok balik kita dah punya goals tadi, kita tengok reflect balik atau dalam bahasa Melayunya muhasabah diri. Contohnya dalam setiap malam sebelum tidur, kita muhasabah diri balik. Betullah ke apa yang aku buat ni? Betul ke aku hari ni aku dah bagi ke manfaat kepada orang? Hari ni dah capai ke goals? Dah ada ke effort untuk capai goals kita? Kita kena reflect balik and adjust balik. Mungkin kita ada tersalah buat perkara ni untuk hari ni. So maybe esok kita jangan lakukan balik, kita adjust balik untuk kecapi kita punya goals tadi. Itu S, study habit. T, time management. R adalah realistic goals. Dan juga E, E adalah exercise. Exercise, kalau kita tahu exercise ni sebenarnya boleh pecah kepada dua lah. Exercise maybe boleh pecah kepada mental health ataupun orang kata jogging, physical activities dan sebagainya. Dan juga yang kedua adalah practice. Exercise kita practice. Contohnya kalau kita study engineering sendiri, kita kena practice. Contoh sekarang banyak hands on, banyak practical. So macam mana kita contoh kalau Syahda mechatronics, electrical contohnya, kita tak power dalam PLC, macam mana kita nak coding-coding dan sebagainya. Coding tu sebenarnya kalau dalam YouTube banyak je. Tapi kalau kita tak praktis, macam mana kita nak mahir ataupun nak, kalau orang bagi task pun kita boleh buat. So dengan praktis. So sebenarnya exercise tu adalah dari segi kita kena jaga, dari segi kita punya mental health. Exercise, jogging, kalau Syahda pun sebenarnya tak sempat juga nak jogging kan. Tapi buat aktiviti apa-apa yang boleh dekat rumah pun boleh. Sekarang pun banyak kan yang kat YouTube, exercise dekat rumah sendiri ataupun dekat bilik dan sebagainya. Ataupun dan juga praktis lah kita punya akademik tu sendiri, hands on. Dan juga S dah, T-R-E-S. S yang kedua, yang ketiga adalah seek support. Support, kita manusia apatah lagi perempuan, wanita, kadang-kadang emotion kita ups and downs. Kadang-kadang mood okay, mood tak okay. So kita sangat-sangat perlukan support. Contohnya daripada segi kita perlukan ada mentor. Contohnya kalau dari DJMI sendiri,
kita kan duduk asrama. So seriously, maybe kalau tak nak jumpa kaunselor, kita jumpa dengan TTO contohnya. Mungkin dari segi akademik tu, subjek tu engineering science contohnya. Kalau baru ni saya dah belajar dengan Miss King. Kalau tak sure dia ada lagi ke tak sekarang, Miss King. Dia ada engineering science dan juga banyaklah untuk PLC, CS1D dan sebagainya. Banyak subjek tu, so maybe kita lemah subjek tu. Tapi kita nak score. So kita seek support daripada mereka, TTO. Untuk sekarang, TTO GMI ni sangat-sangat ramah lah orang katakan. Memang tanya E, dia kan jawab sama Z. Contohnya sama E, sama K contohnya kan. Sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus. And inilah masanya. Sebab kalau kita fikir, lepas kita jadi student, kita nak gain knowledge tu semula, kena bayar. So kita kena manfaatkan student kita ni, student life. Kadang-kadang ialah orang kata awal SEM tak effort lagi kan, bila dah akhir-akhir, tak apalah. Akhir-akhir pun at least kita kena seek support tu sendiri, daripada TTO, daripada counselor. Dari segi mungkin kat rumah sendiri, daripada ibu bapa kita, daripada parents kita, minta bimbingan daripada mereka, doa daripada mereka, daripada sokongan daripada mereka, sebenarnya itu pun penting. Kalau kita nak join program tapi parents tak bagi, macam mana pula kan? So kita engage dengan mereka, mungkin kita tanya, try seek dengan mereka, cakap kita ni boleh score untuk akademik juga walaupun kita join program. So kita kena stabilkan kita punya balance lah, kita punya ourselves sendiri. Alright. So yang terakhir S adalah socialize, iaitu bila kita dah nak manage kita punya stress, bila dah seek support, bila dah time management okay, dah ada goals, kita kena socialize. Kita kena spend time dengan kita punya kawan-kawan, dengan punya classmate, classmate. Jadi contoh, kita pun perlu kan. Betul, diri kita. Tadi saya dah kata adalah hubungan baik dengan diri sendiri. Kalau dah seek support semua tapi kita pun lemau juga bit, tak boleh juga kan. So kita pergi jalan-jalan dengan kawan, tengok wayang dan sebagainya. At least kita ada friendship tu sendiri. Nak tak nak, sebab ialah kita dekat asrama, friendship yang pertama kan. Ataupun kalau dengan TTO sendiri, kita nak spend time dengan mereka ke, kalau tiba-tiba lepas kelas kita ajak makan dan sebagainya. So kita kena spend time, socialize dengan orang. Macam mana kita nak socialize, contohnya sekarang kadang-kadang MED dengan AED, IED kan, IED. So kadang-kadang diorang tak kawan tau antara IED. Okay lah, geng-geng MED, MED je, IED je. Jangan macam tu. So kita kena socialize lah. Kita kena bergaul dengan semua orang, dengan kita kena kenal bermacam-macam orang dan sebagainya. Iaitu dengan macam mana kita nak, takkan tiba-tiba random kat kafe, wei nak kenal, takkan macam tu kan. So kita kena join programs. Dari situlah kita kenal. Takkan tiba-tiba random wei tak kenal macam tu kan, pelik pula kan. Macam tu. So itulah apa yang boleh Syada ungkapkan daripada segi stres tadi. Kalau boleh Syada recap balik, S adalah study habit, T adalah time management, R adalah realistic goals, E adalah exercise, S adalah seek support, dan juga S yang terakhir adalah socialize. Itu adalah macam mana lah Syada dah rangkumkan how I manage myself in stress. Okay, kita tanya soalan terakhir. Kak Syada, berdasarkan kejayaan-kejayaan yang Kak Syada miliki kan, apakah perkara yang mendorong Kak Syada untuk terus bersemangat hingga menjadi tokoh mahasiswa sekarang? Apa yang pendorong lah? Pendorong adalah sebenarnya kita punya goals tu sendirilah. Kita, apa yang mendorong adalah ibu bapa. Support ibu bapa Syada memang tak berhenti-henti. Umi dan ayah bagi dorongan, bagi support. Sebenarnya itu apa-apa kalau Syada cerita pun, Syada cerita kat Umi. Contohnya kan, kalau kita kadang ialah kita boleh bersedih tapi tak boleh sedih lama-lama. Contohnya kan, kalau kita tak mampu nak buat benda ni ke, contohnya SCA tu, lepas tu kita kita mengadu dekat Umi ke, ataupun kadang-kadang kita lain-lain kan, kita punya support kan, contoh mungkin dekat kawan ke, ataupun dekat partner kita dan sebagainya. So kita kena ada support tu sendiri. Kalau Syada, Syada memang Umi, ayah dan juga family lah adalah pendorong kenapa Syada berada sampai sekarang ni. Dan kawan-kawan dan lecturer pun adalah yang kedua jugalah. Mereka juga support tanpa berhenti. Universiti GMI sendiri, walaupun Syada dah keluar daripada GMI, dah habis daripada GMI, mereka tak berhenti-henti untuk support Syada. Alhamdulillah. Dan Syada juga banyak wakil GMI, contohnya baru-baru ni ke KEB, iaitu Kongres Ekonomi Bumi Putra. Syada dijemput wakil GMI untuk ke di sama-sama hotel. Dekat situ ramai jugalah top management Syada jumpa, Dr. Azmi, Encik, CEO GMI kita dan sebagainya. So dekat situ memang mereka sentiasa ingat Syada. Walaupun kita dah keluar daripada GMI, dah jadi alumni dah. Dah 22, so sekarang dah 24. 3-4 tahun dah, 2-3 tahun dah. Jadi itulah sebenarnya dorongan. Sebab tu kita kena buat, always do our best, always do good to everyone. Sebab tu yang macam
kita tak tahu bila kita berjaya ni, doa daripada kadang-kadang random people ataupun daripada guru-guru kita, daripada ibu bapa kita, kawan-kawan kita mungkin, ataupun followers daripada IG ke daripada TikTok sendiri kan. Kita share benda yang baik. Misalnya aktif dalam IG dan juga LinkedIn lah. So di LinkedIn, di IG ramai juga mendoakan kita punya kerjaan. So kadang-kadang random people yang mendoakan tu lah sebenarnya pendorong kita untuk lebih berjaya. So tu sebenarnya kenapa Syahdah nak buat yang terbaik adalah untuk buktikan kepada ibu bapa Syahdah, bangunkan, and Syahdah jugalah, Syahdah nak build my own professional branding. Sebab alhamdulillah, memang Syahdah untuk LinkedIn, Syahdah macam tadi Syahdah kata, Syahdah sebagai LinkedIn speaker, alhamdulillah boleh Syahdah share masa minggu lepas 26 hari bulan Mei, Syahdah pergi ke career fair di KLCC. So Syahdah pergilah ke Kamdi, kita pun nak cari intern kan. So just randomly pergi dekat booth tu, tiba ada one guy tegur Syahdah. Dia kata, awak Syahdah Nadia kan yang dekat LinkedIn tu? Syahdah macam, betul saya lah Syahdah Nadia kan? Saya follow awak dekat LinkedIn kan? Saya tengok awak memang percaya lah. So macam, alhamdulillah, kita bersyukur tu. Kita terharu yang even kita pergi dekat mana-mana program ataupun event yang sebenarnya kita tak bawa ke kawan-kawan kita kan? So tapi orang yang recognize kita. So tu yang macam, kita kena always, macam tadi Syahdah kata, always do our best. Even kita tak tahu pun who is looking at us, who is looking at you. So itulah yang mungkin jadi pendorong kepada Syahdah. So mungkin boleh Syahdah share satu quotes adalah, Syahdah juga letakkan quotes ni dekat head, dekat banner Syahdah dekat LinkedIn. Iaitu you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Syahdah ulang balik, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Itulah sebenarnya, sebab sukses takkan bermula daripada pop terus berjaya. Dia bermula daripada bawah. Mungkin boleh Syahdah, ni dah last ke ataupun ada lagi ke? Ini dah last ke? Ataupun ada lagi nasihat-nasihat? Tak ada. Tak ada lah. Okay. So mungkin Syahdah boleh share 3 nasihat lah kepada mungkin penonton ataupun GMI students ataupun SPM leavers yang nak masuk ke GMI. 3 perkara ni, iaitu yang Syahdah sentiasa share kepada kawan-kawan Syahdah ataupun dalam talk Syahdah. 3 perkara ni, iaitu yang pertama adalah berani. Berani dengan apa yang berani cabar diri. Berani cabar diri sebenarnya, contoh macam tadi Syahdah kata pengarah Expo Convo. Itu first Syahdah jadi pengarah sebesar, sebab itu adalah program besar di UMP yang ada 95 AJK. So kalau kita nak jadi leader ataupun kita nak jadi diri kita yang terbaik, kita kena berani cabar diri. Yang kedua adalah yakin. Yakin sebenarnya kita boleh. Tadi dah berani, okey, betul ke ni? Orang dah bagi tanggungjawab kita sebagai pengarah, kita berani, okey boleh, aku boleh sahut cabaran. So yang kedua, berani, yakin. Yakin, okey, kita boleh. Tapi yang ketiga, kena ada effort lah. Yang ketiga adalah sentiasa improve diri. So daripada effort kita punya progress untuk nak mencapai kejayaan dalam program tu, contohnya kita, okey, mungkin ada tersilap langkah di sini dan di sana. So kita kena sentiasa improve ourselves. Itu bukan sahaja di program lah, kita boleh implementkan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi adalah berani cabar diri. Yang kedua adalah improve ourselves. Yang kedua adalah yakin yang kita boleh. Dan yang ketiga adalah sentiasa improve diri. Alright, itu sahaja daripada Syahdah. Okay Kak Syahdah, kita dah sampai ke penghujung sesi slot. Tapi sebelum tu, boleh tak Kak Syahdah bagi beberapa kata-kata semangat untuk student yang berminat nak masuk GMI? Alright, so kepada student-student yang nak masuk GMI, SPM Leavers, GMI ni kalau you guys pilih engineering, kalau you guys minat engineering ataupun sekarang ada CRM, multimedia dan sebagainya, banyak Cisco, contohnya Cisco dekat network security. Sekarang banyak sangat-sangat kita punya dunia luar, IR 4.0, TVET dan sebagainya. Dekat dekat GMI ni lah platform ataupun universiti terbaik, boleh Syahdah kata, untuk you guys untuk masuk ke sini untuk pelajari and gain knowledge and experience dalam ni. So macam Syahdah kata, Syahdah takkan pernah berhenti untuk bangga sebagai Syahdah as a GMI student di luar sana. Sebabnya boleh Syahdah kata, if kita GMI student ni dekat, even kita SEM 1, SEM 2, apa equipment ataupun machinery yang kita gunakan sangat-sangat berbeza dengan universiti lain ataupun industri. Dah sama dah macam industri guna. So memang kita boleh, kalau industri contohnya factory, baru-baru ni Syahdah intern dekat one of glove punya manufacturer. So dekat situ kita boleh bezakan, even kita ni diploma tapi kita punya skills, apa yang kita belajar, skills knowledge di GMI, contohnya PLC, AI, control system dan sebagainya. Kita, apa yang kita belajar kat sini boleh sangat-sangat implement dekat sana. Contohnya Syahdah buat electrical component,
So Syada boleh sendiri buat circuit tu tanpa bimbingan. Ada bimbingan daripada SP lah, supervisor, tapi dia bimbingan hanya sedikit saja, dan Syada boleh buat seterusnya tentang motor dan sebagainya. Tapi tengok ada lain bachelor student degree yang lain daripada universiti lain, dia mereka ush powernya Syada, baru budak diploma kan. Tapi sebab JMI yang ajar. Itulah Syada kata, memang JMI ni kalau you guys betul-betul minat engineering ataupun tengok semula apa kos-kos, mungkin ada kos-kos baru dekat JMI, so tengok semula apa kos-kos yang menarik ataupun yang kena dengan minat you guys. Passion kena ada, yang pertama passion. Mungkin tanya ibu bapa. Sebab ibu bapa ialah dah makan asam garam daripada kita kan. Dah tahu dah macam mana kita punya journey. Dan macam mana apa kita punya minat dan sebagainya. So seek their support. Tanya mereka betul ke kita, okey tak kita nak ceburi contoh bidang engineering mechatronics contohnya. Ataupun PIC. PIC yang panggil. PIC ada ke? PIC dan sebagainya. So kita tengok, tanya dulu kat parents okey ke tak. Dan datanglah ke JMI Open Day ni untuk seek. Maybe TTO punya pengalaman dan sebagainya. Ataupun akan ada nanti Carnival Mara, pergilah ke sana. Sebab Syada pun kenal JMI daripada Carnival Mara. So kalau ada terlepas di JMI Open Day, jangan lepaskan untuk ke Carnival Mara pula untuk tahu lebih lanjut tentang JMI. Alright, so jangan lupa masuk JMI. JMI is the best. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Zati.